Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Kajian tentang ilmu tasawuf menggunakan kitab Risalatul Mu'awanah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh As-Sayyidi Syarif Abdillah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Husayni rahimahullah. Kita sudah sampai pada halaman 35. Wa'alaika lan natupono sapa sira bisyukri kelawan mensyukuri lillahi maring Gusti Allah alama ing ngatasé segala sesuatu an'ama wis paring nikmat sapa Allah bi kelawan ma'alaika ing ngatasé sira. Jadi kita suruh mensyukuri semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Cilik, semedeng, gede, kon mensyukuri kabeh. Wa ma hiya kenikmatan-kenikmatan bika yang ada pada dirimu. Menikmatin nyatane sing kenikmatan fidhirika endo dhahirmu. Wa batinika lan jero ning jeroanmu. Wa dinika lan ing dalam urusan agamamu, wa dunyaka lan dunyamu. Ila wahia kecuali hale utawi oh nangoten mabika ora ono mane manapi soal ono ilane mabika ora ono iku ing dalam dirimu ngoten bareni yo mabika menikmatin mauran mana iku anggap bisa mongsol tapi niki ternyata dengan adanya ilawahia mana adalah manafiyah menafikan mabika ora ono iku ing dalam dirimu menikmatin sang kenikmatan fidhirika wa batinika dalam zahirmu lan batinmu wadinika dan urusan agamamu wa dunyaka illa wahya kecuali hale utawi ma uta nikmah mau semua kenikmatan yang nampak maupun yang tidak nampak dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia illa wahya kecuali hale utawi nikmah uta ma mau iku minallah kisah kisah Allah sangi Allah semesta orang-orang yang perlu dipamer ke mamanya ada wong alhamdulillah diparingi iso apa jenenge tahajud terus rasa diomongno wong wong kuwi hakikate pitulungane Allah nek Allah ora maring pitulungan yo iso ana wong iso wiridan apa terus rasa dipamerke nggih iku kenikmatane Allah nek disyukuri kena iku patut disyukuri iku kenikmatan bidang agama. Bidang aku dunia yang ngono itu paling apa jenis dunia ini jembar rezeki ini agak orang untuk dibanggakan tapi untuk disyukuri alhamdulillah kabeh iku sing paling iku sih Allah kecerdasan otak ya, kecerdasan batin hati hakikate kabeh sing pemberiane Allah. Bala harus ngendikan sapa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala halim wadhur sapa Allah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Wa ma utai segala sesuatu bikum ay sahabat akang tetap apa ma bikum minum diri kalian min ni'matin sang kenikmatan fa minallah ay fa huwa mangga utai ma iku minallah sang Allah wis apa wae sing sekarang ada padamu
kegantengan, kecantikan, kesehatan, kecerdasan, apa meneh? Yo, semua kenikmatan, kenikmatan rezeki jembar, ya. Iso otak jalan kanggo belajar, kabeh kenikmatan, iso mondok itu kenikmatan. Betapa banyak orang-orang yang lebih kaya keluarga daripada kamu, tapi nyatane mereka berat untuk mondok ke anaknya, mengeluarkan biaya untuk mondok ke anaknya itu berat. Bapakmu padahal hitungannya pendapatannya pas-pasan, tapi nyatane iso mondok ke. Ya, itu kenikmatan, delalah kok ya tergerak ini bapak ibumu untuk mondok ke kamu, delalah kamu kok ya nompo iso kerasan yang pondok. Eh, anugerah ya Allah kuwi yang patut kamu syukuri, kenikmatane Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja itu hakikat dari Allah. Sapa sing gerakno atine bapak ibumu untuk mondokke kamu? Sapa sing gerakno atimu iso bisa terima keadaane pondok kene apa adanya? Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi alaika minan ni'am. Walillahi laniku kagungane Allah alaika ing atas dirimu. Minan ni'am saing bera-bera kenikmatan ma utai barang. Tak jazura mampu sapa sira an adi sang ngitung ma. Kenikmatan Allah yang diberikan padamu apa iso kamu hitung? Lagi kenikmatan mata. Bayang nona Allah lalik matamu picek siji. Lah kaya apa? Maca kitab mesti cepet kesel. Deres Quran cepet kesel. Baku yo mesti rekoso sing ketok gigi wotok wong sing picek tengen. Lha umpama diparingi picek awake sejak lahir piye? Diparingi mripat loro iso padeng nonton ngene keapian ngaji kok yo rasa-rasen. Terus kok arah-arahan, misalnya gitu, nyalah ke awak dewe. Aku ya pak, kok kurang syukur apa tuh karo Gusti Allah. Delok wong sing do picek ngono kae. Picek siji wer kosone pol. Nauzubillah min dzalik ada picek kabeh. Wah, rekosone koyo ngopo? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ihsa'i itu kesingitung ma podo jina atof tafsir dikaf sama wa masalan moko yang dalam upama ni anil qiyami saking kok ma itu bi an adi wa ihsa'i terus apa tulisannya kok raja tong fadlan itu terisi gerobah orang cekong fadlan kelawan apa meneh fadlan kamu ngitung nikmati Allah ora mampu apa meneh fadlan kelawan apa meneh anil qiyami sayang jumenengi disyukrihi kan mensyukuri ma apa meneh setiap kenikmatan ku apa sebut syukuri kabeh kamu diparingi kenikmatan kuping sehingga iso ngrungokno pengajian umpama kupingmu budek kaya ngapa rekosane nyek-nyekan wong diundang ora patek krungu kamu dinyek oh dasar budekmu masyaallah ujurung mripat nak wuto. Ya, mbok mesti kelmu pincang piye? Siji wae sing pincang. Meneh kok loro-lorone. Ora apa tahu kita pikir ngono kuwi. Terus kita mensyukuri. Alhamdulillah. Ya. Kok aku duwe sikil iso tangguh kabeh. Aku duwe tangan kok iso tangguh kabeh. Aku di jari-jari kok bisa tak gugah apa
pernahkah persatu kamu hitung terus buat syukuri? Sehingga kita ini kurang ngersuloh terus. Kadang ngersuloh, kurang ini, kurang ini. Tapi nek apa syukurnya kurang. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini ayat Quran. Wa in ta'uddu lalamun padha gelem ngitung sira kabeh. Ayo cobalah dihitung. Ni'matallahi ing nikmate Allah la tuhsu. Moga ora bakal iso ngitung sapa sira kabeh. Ta ing nikmat. Walau annal faqiral maridu lalamun toh ayo walau khabata lalamun toh tetep apa annal faqiral maridu saat ini wong pekir sing lorosisan terus pekir lorosisan minal muwahidin kang termasuk wong-wong sing bodoh ahli tauhid padahal gue rekoso kabeh dah, pikir tak rekoso loro rekoso, kok tumpuk wis pikir loro sisan tapi gue pikir sing lagi loro gue mau secara umum sekudunya ngerasa lo pol-polan dia mukmin, dia minal muwahidin tafakkar iku gelem mikir-mikir sapa fakir sing marit mau bima ing dalam kenikmatan billahi kang kedua Gusti Allah alaihi itu merape al fakirul marit mau minan ni'ami nyatane sing pira-pira kenikmatan la asghala mongko yekti iso nyibukake hu ing fakir apa ada usyukrihi nekani syukure malillah alaihi lan ni'am amka pada di sabri sanging meranggulangi kesabaran nggih ana pikir loro sisan iku nabot pol abote lah bayo wis pikir kok loro sisan. Tapi nanti ini minal muwahidin ahli tauhid gelem mikir-mikir wonten ngarsane Allah gelem mikir-mikir wonten ngarsane Allah betapa banyak kenikmatan yang lain telah diberikan oleh Allah kepadanya dudek ini ngerayangi mripate wong pikir sing sabar pikir sing loro pisan alhamdulillah ijah aku kenikmatan Allah diparingi aku umpama mripatku iki dicuku sak miliar, siji sak miliar, loro rong miliar, ora bakal tak weh. Betapa mahal. Kenapa aku tidak mensyukurinya? Dene lali ya loro ne. Dene mesti lali karo bagi pikire. Wis dene ora sibuk, ora sempat sibuk. Wah, aku kudu sabar, aku lagi pikir lagi loro. Kuwi engko dadine ana wong pikir loro isih tetap syukur. Bakdane sholat isih tetap alhamdulillah. Wong sing ora beriman bingung. Kowe iki diparingi fakir loro sisan kok isih maca alhamdulillah. Nalarmu ning ndi? Nalare ya ku ngene. Di tengah dia fakir, di tengah dia sakit. Masih jutaan kenikmatan Allah mengalir kepada dia. Kenikmatan iso mikir, kenikmatan iso melihat, kenikmatan bisa mendengar, kenikmatan lidahnya masih bisa merasakan sesuatu, okay. Kenikmatan iso zikir, Allah, Allah, tu alhamdulillah, astaghfirullah, astaghfirullah, la ilaha illallah, nikmat, kenikmatan diparingi iman, wah tambah meneh, la yo. Gusti kula tetap syukur kalih panjenengan senajan kula pikir terlara sisan. Umpami kula dicobi sehat. Sugih sisan. Tapi kula kafir. Kula supe kalih panjenengan. Apa artinya? Tidak ada gunanya.
kenikmatan iman, kenikmatan kok dengan paringi putu dukulo terus yang muslim mukmin niku butuh sakit ditumbas kalau duit miliaran niku. Jadi kok terjadi ketika pikir loro sisan nari kemoco alhamdulillah iki tenanan. Aja kok nyek ngene. Alah. Kadar pikir loro bar salat njih muni alhamdulillah. Wi tutup negatif ora alhamdulillah. Paling isine nak ngresula. Belum tentu bisa syukur tenang. Karena dia masih melihat berjuta-juta kenikmatan di aspek lain, aspek selain aspek kesehatan dan kepikiran yang telah terus mengalir kepada dia. Ini mau wabil khusus nikmat tetap iman lan Islam. Dia dengan begitu aku ridho Gusti. Apapun yang kau berikan aku tetap tahan sabar. Ah ya Allah, niki apik tenan nggih. Nasihat-nasihat kados niki kita pikir. Fa'alaika mongko netepono sapa sira bibadzil istita'ah lewat nyerahake kemampuan itu maksudnya mencurahkan segala kemampuanmu, mencurahkan fi syukri rabbika idza mensyukuri pangeranmu mbok disyukuri ngoten nggih. Summa bil i'tirafi nuli kelawan ngakoni bila ajzi kelawan ketidakmampuan anil qiyami saking menjerak saking lakoni bima kelawan barangnya jibu wajib popo ma'alika yang atas sesiro mensyukuri saking mensyukuri apa jenenge mensyukuri maya jibu alika ya kenikmatan-kenikmatan kabeh Gusti, setelah dia mencurahkan untuk bersyukur, gua ngakeni kok Gusti. Seberapapun saya berusaha untuk bersyukur kepadamu, tidak agar aku mampu mensyukuri semua karuniamu. Karuniamu terlampau banyak, tidak bisa dihitung. Tapi syukurku hanya sebagian saja. Bahkan ketika membaca alhamdulillah saja, gua malah kayak ngenyek. Karena hati kula mboten ngomong alhamdulillah. Hati kula malah mikir liya. Alhamdulillah. Sarapane wis mateng durung ya. Alhamdulillah. Wis kopine wis ana durung ya. Alhamdulillah. Dadi atine ora madhep tenan ning Gusti Allah. Malah kaya melecehkan to. Mula ya kadang wirid niku nak atine ora iso tenan wirid tenan. Iku wirid sing niku nggih ojo kurang manfaat wiridmu ketika hati ini orang melu wirid. Jadi nalika kamu wirid subhanallah kau maha suci ya Allah, tidak ada sifat yang tidak sempurna pada dirimu ya Allah, engkau lah pemilik semua sifat-sifat sempurna ya. subhanallah. Ketika baca Allahu Akbar, kau maha besar, pencipta langit dan bumi, antariksa dan semua yang ada, yang kelihatan maupun yang tidak. Rasakan, kami ini hanya debu kecil, bagikan debu kecil saja, di antara makhluk-makhlukmu ya Allah. Dia mengakui bahwa sebaiknya mengakui banyak karuniamu yang aku kurang mensyukurinya. Ampuni aku ya Allah. Ketika baca istighfar itu tenangan istighfar. Jaluk ngapura tenang. Kenapa? Seorang yang baik itu kan kalau diberi kenikmatan harus bersyukur. Sedangkan kita diberi oleh Allah kenikmatan seabret. Katakan sejuta kenikmatan mau dihitung iso, padahal tidak bisa dihitung kenikmatan Allah. Saya ini darah kita saja, alhamdulillah. Jantungku berdetak, kalau jantungku ora berdetak 5 menit ya wassalam, kuburan. Jurusan kuburan. Fakultas jurusan kuburan.
5 menit deh istirahat dari jantungnya. Kesel aku. Kon gerak terus. Mudik ini bisa turu istirahat. Aku tak istirahat lah 5 menit. Wassalam. Nafas. Aku juga perlu istirahat. Nafasmu perih 5 menit. Wassalam. Darah. Tiba-tiba darahmu mengental. 10 menit. Darahmu mengental. Jantungmu uraiso mompo jebol. Jantungnya pecah krono darahnya mengental. Piye nasibe. Opnam di engko diopo di rumah di dokter untuk darahnya ben bisa mengalir. Kadang terlambat sudah. Wis kadung jantungnya prei. Tahu bila imin. Ali. Mula banyak kenikmatan mbok itung ngono kuwi. Sumpomo. Yeah. Masya Allah. Jadi belum bisa. Masih jauh rasa syukurku dibanding kenikmatan yang engkau berikan. Aku belum menjadi hamba yang baik kepadamu ya Allah. Aku ngakoni. Kau tersedering patut di hadapan panjenengan sebagai hamba yang baik. Karena hamba yang baik itu harus mensyukuri kenikmatan. Padahal masih berjuta kenikmatan. Aku ini belum mampu mensyukuri. Aku ini siapa? Aku ini hambamu yang norak. Aku ini hambamu yang selfish. Hanya mikir diri sendiri. Tidak memikirkan pemberi kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika membaca Astaghfirullah, itu merasa berdosa betul. Merasa berdosa, merasa suur adab, kurang tata krama. Gusti memang aku ini mengakui kurang aku bersyukur kepadamu, kurang aku beretika di hadapanmu. Baru nangis, astagfirullahaladzim. Itulah nanti kamu bisa memahami kenapa para nabi-nabi besok itu ketika di Yaumul Mahsyar itu didatangi para umatnya untuk dimintai syafaat. Mbok kula ditulung, nabi-nabi itu sudah menolak. Aku dewi saya khawatir terhadap diriku. Tapi setelah Rasulullah nanti sampai pada Rasulullah, mereka minta pada Nabi Muhammad. Nabi urung sempat ngendikan besar Gusti Allah, kau bakalnya berfirman, Muhammad, isfa' tu syafa'. Kamu saya beri hak syafa'at. Siapa di antara umatmu kau pilih yang patut mendapat syafa'at? Tu syafa'. Kalau kamu memberi syafa'at, maka akan berjalan syafa'atmu. Aku izinkan syafa'atmu. Nah, setelah itu baru nabi-nabi yang lain diberi syafa'at oleh Allah dan seterusnya. Tapi artinya waktu awal nabi-nabi selain Nabi Muhammad itu diminta syafaat menolak. Aku belum sempurna. Padahal nabi aja mengaku belum sempurna. Para nabi yo tetap maca alhamdulillah. Para nabi yo tetap maca astagfirullahaladzim. Wong jeneng nabi wae sing wis terbebas dari dosa. Ning hadis-hadis sahih beliau mengendikan, aku sedinane kuwi ora kurang saka 100. Ping 100 maca astagfirullahalazim. Dan riwayat yang lain yo kadang-kadang 70. Jadi antara 70 sampai 100 bacaan istighfarnya jeneng nabi setiap hari. Masa kurang? Termasuk tadi kurang mensyukuri karunia Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus budi wo. Wa alam lan ngerti ya sapa sira nggih. Iku anna syukra ing sak temen mensyukuri semua karunia Allah. Iku sababun dadi sebab liko ini ami maring netepake pira-pira nikmat al maujud dadi kang wis maujud. Ngeten nggih.
saiki momane kamu mensyukuri karunia. Momane aja mbok bandingke, momane entuk bojo semedeng yo ora ayu banget tapi yo ora elek, semedeng apik. Kok mbok syukuri? Aja mbok bandingke, wah, jek kurang ayu dibanding karo sapa? Sapa? Bintang film sing mbok senengi. Ora sambuk bandingi, syukuri. Masih banyak orang yang mendapatkan istri tidak secantik istriku, tidak sebaik istriku. Syukuri, dengan mensyukuri kamu akan berbuat baik pada dia, otomatis toh. Nah, setelah berbuat baik, ya bojomu kerasan toh. Ora bakal jaluk pegat toh. Mas aku pegatan wae aku ora kerasan, kan ora mungkin. Dia juga akan berpikir, apa aku iso golek bojo sing kaya ngono meneh. Jadi ini nikmat bebojoan iso lanjut terus. Ana wong diparingi anak. Syukur ning Gusti Allah, akeh wong sing durung diparingi anak. Aku wis diparingi anak. Nak ngono tak rumate anakku. Tak ngurangi anakku. Ngono serodo gedhe sithik tak pondokke anakku di samping karo sekolah. Itu mondoknya anak, ngajik no anak, didik anak, caranya sholat lima waktu dunia diwarai kabe. Itu bagian dari mensyukuri karuniane Allah diparingi anak. Alhamdulillah kok diparingi anak, kata sehat sih san, gua sehat ganteng kayak Mas Hakim, ah tak pondoknya ah, nak nengo Mas Wesi deh, oyai, ojo kesuwen nang. Gue tak ilmu ni malah lali, rai untuk tambahan ilmu, ilmu sing wis ana lah lali. Dan balik, nah, ya kena Mas Hakim ya. Kui berarti wong tuamu mensyukuri karunia diparingi anak. Pondok itu mensyukuri karunia ni Allah untuk amanah anak. Pondok ke. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Wa wasilah, bismillahirrahmanirrahim. Wa wasilatun, jadi mensyukuri karunia Allah mau. Iso ndadek no, nikmatiku ora ilang. Nah kamu kurang syukur, nikmati ilang kok. Wa wasilatun lan dadi lantaran. Ila husulin ni'amil mafqudah. Maring hasilin nikmat-nikmat sing ilang. Nah nikmat-nikmatmu ilang, nggih. Bagaimana bisa kembali? Ya dengan cara mensyukuri. Wa qala ngendikan sapa Allah taala. La in syakartum la azidannakum. La in syakartum ai wallahi itu demi Allah. La in syakartum yakti lamun syukur sapa kalian. Mau mensyukuri semua karunia Allah mau menghayati bahwa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Segala kenikmatan yang kita raih ini, kita mendapatkannya ini adalah datangnya dari Allah semua. Jika keyakinan itu muncul kemudian kita mau mensyukurinya, Allah janji la azidannakum, maka yakti bakal nambahi teman sapa ingsun kum ing kalian. Gak akan diberi tambahan kenikmatan. Wallahu hale utai kusya Allah iku akramu luweh dermawan sapa Allah min ayyan zi'a sange yen ton jabut sapa Allah ni'amahu ing nikmat-nikmate Allah an syakirin sange wong sing bersyukur. Mula kamu diparingi kenikmatan mula mengko tuwe penak entuk kenikmatan syukuri alhamdulillah. Syukuri dengan kamu gunakan untuk jalan yang diridhoi oleh Allah. Syukuri dengan membuat syukuran. Orang di duit, bisa mampumu tak? Mampu ini nganggu, nggawe bubur putih tak? Orang gulane. Ya wes, pake. Wong tanggamu ya akeh sing kenceng manis. Malah seneng nak bubur bu, putih. Mampu ini bubur putih tak? Aku tunggu gula orang mampu. Bubur putih,
lek tanggane. Lho dene mampu meneh tambahi gula sing separo, bubur merah, putih. NKRI. Bentah gue seneng. Kenikmatan apapun, mulane ngantek. Jadi ikut tradisi ini di Nabi, sahabat. Ngapa? Maca Quran dhewe iku lho, gres dhewe. Angger sak khataman iku sebagai kenek syukur iku. Sekitare kanca sekitare iki dikei panganan. Ya sakmampune sedekah, mbok sedekah 10.000 apa piye. Terus tukokno bakwan sing 500 cilik-cilik. Kan tok 20. Wah, ke wong-wong sing nduk, apa meneh sing melu nyemak. Sing ora melu nyemak dhewe. Sekitare kono kamare dhekne karo tok kamar sebelah-sebelah dhewe. Ora duwe meneh kanggo tukok permen lah. Sing 1000 rupiah itu 10. Ana 10.000 ora status permene. Kayak permen syukuran. Dulu kamu sugih. Diakai syukurannya. Mula mau bejenenge. Kuwi ora trimo kenikmatane kuwi ora ilang. Insyaallah Allah ora negake. Tapi malah ditambahi karo Gusti Allah. Ditambahi kenikmatane. Tak gelem mbok syukuri. Nah, meneh ya. Gelok ning ta'limmu ta'lim kene. Ana wong iku ditakoki, salah seorang kiai besar ditakoki. Lho sampean iku kok iso ngalim pinter kaya ngono. Kancamu sak pondok iso mbok kalahke kabeh. Ngalime kuwi. Niku napa rahasiane? Jebul anggere ngaji kuwi to. Paham sak masalah, gurune nerangno dekne paham. Terus langsung atine gembor, tapi lesane sithik ngomongi alon. Tapi ning ati alhamdulillah, ya Allah Gusti kula matur nuwun dengan paring paham. Angger diparing paham sak masalah, mesti syukur langsung. Alhamdulillah, kok dengan paringi kenikmatan iso paham. Lha padahal sak ngaji ono 100 masalah. Dekne maca alhamdulillah ning atine grentes. Alhamdulillah dirasakan betul-betul sebuah kenikmatan paham gue. Alhamdulillah, alhamdulillah di saat ngaji kan iso ping 100 alhamdulillah. Mulai kita ora bakal mulai. Wah, aku nak mulai wis ora iso untuk ngaji, ora iso untuk ibadah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dinikmati tenan alhamdulillah. Kuwi sing dadi sebab ya. Lha kok iso mbok kalahke wong ewon, kancamu ewon ning pondok kok kalahke kabeh. Ngoten nggih. Padahal kuwi ono anake wong sing hebat-hebat hurduk-hurduk. Kamu anake biasa saja, Paimin Supino. Lha tapi kok iso ngalahke? Ribuan orang seabrek mbok kalahke kabeh. Pemahamane sanggo kamu yang jadi kiai, jadi alim. Jebul ku ditakoki ngoten. Rahasiane napa? Rahasiane saben paham sak masalah we langsung alhamdulillah atine grentes saestu Gusti alhamdulillah kula matur suwun Gusti dene iku terus lah hampir semua pengajiane gurune paham kabeh dilalap kabeh pindah pondok meneh sak usah mondok 5 tahun ngomongne pindah pondok liyane 5 tahun paham meneh ae dihurduk to gedep mondok 15 tahun wis mulih wis salam kabeh to sing juara sing tak terkalahkan to nggih kanggo ben iso mulang wong liya iso njawabi masalah-masalah iso bantu wong-wong njawabi masalah mulai mau ya wallahu utawi Gusti akramu luweh dermawan min ayan zia sang yetong jabut sapa Allah ni amau ing kenikmatane kemati Allah an syakirin sang wong sing syukur nek mau syukur Allah ra mentala jabut kuwi ana wong anggar paham maca alhamdulillah baru kuwi ana kancane Kang yuk mau ngaji nek Pak Nopo aku ora sempat ngaji aku pas mulih kok turung aku di
Joko ditambali. Nambali ngene. Kamu maca terus dikne maknane iki nambal jenenge. Ben iso komplit kitabku artine. Kamu jaluk itu lho ngono gelem. Wong 10 jaluk ngono kabeh gelem kabeh. Ketulung kados niku nggih. Sebagai bagian daripada mensyukuri karunia Allah. Kalau sekolah ngono mateng ilmumu dadine ya. Dah. Mantap manteng. Wong sing gelem tetulung malah diparingi kemantepan. Wong ilmu diberikan ora ilang, kuat ilmumu. Dengan cara dibacakan misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ngendikan subhanallah taala, "Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Dzalika utem kana al-mazkur kabeh ning arep nggih. Iku bi annallaha sebab sak temene Allah iku lam yakun ora ana sapa Allah. Iku mughayyiran berubah nikmatan ing sebuah kenikmatan an'ama kamu sepaneng nikmat ngono sapa Allah ha ing nikmah mau ha ing nikmah ala qaumin ing atase kau hatta yughayyiru sing padha berubah ngono sapa kau berubah wae ing barang bi ampusim ana ing dalem dirine kau ai bitarke syukur itu kesegera ninggal syukur alaiha ing atase nikmah mau orang mensyukuri karunia-Nya Allah itu dadi sababiah apa jenenge dirubah dijabut terkadang kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu. Wa qad amara hale temen ya ana juga sebetulnya nikmat dijabut itu ora krana dekne salah ngoten ora kurang syukure tapi karena diuji ya iso diuji kanggo sepira sabare untuk dinaikkan pangkate ya ana. Iki umume wong iku kenikmatan tu ilang ketika dia kurang syukur. Waqad amara hale temen perintah sapa Allah ibadahu ing hamba-hambane Allah bisyukrihi kan mensyukuri Allah wa idati mawadhi'a ing dalam pira-pira panggonan. Min kitab sing kitabe Allah Al-Qur'an. Waqala ngendikan sapa Allah taala kuru min thayyibati ma razaqnakum ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kulu padha mangan sira kabeh min thayyibati ma saking bagus-baguse peparing saking bagus-baguse rezeki sing cukup pangan kuwi ma ing barang rozakna kamu sparing sapa ingsun Allah kum ing kalian washkuru lan padha syukura sira kabeh lillahi maring Gusti Allah ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iyahu ing Gusti Allah tak iku tak budun iku tak budun padha nyembah sapa sira kabeh. Kalau kamu benar-benar berbakti menyembah pada Allah makan itu rezeki Allah yang bagus-bagus. Ojo mangane sembarangan barang haram dimakan bal kedual. Tapi pilihan sing halal-halal tok sing mbok mangan. Barku syukuri semua karunia Allah itu. Wa qala ngendikan sapa Allah taala, "Kulu mir rizqi rabbikum washkuru lah." Padha mangano sira kabeh mir rizqi rabbikum sing rezekine pangeranmu. Washkuru lan padha mensyukuri sapa sira kabeh lahu maring Rabbikum syukuri. Wa qala ngendikan sapa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, "Al imanu ta iman iku nisfani ana rong bagian." Nggih. Nisfun utai sak bagian separone iku sabrun rupa sabar. Lan nisfun utai separone meneh iku syukrun mensyukuri. Wa alam lan ngerti sapa sira annahu ing sak miklakuan iku kama yajibu halik kaya oleh wis wajib alika ing atase sira apa anta syukur yen to syukur sapa sira lillahi maring Gusti Allah ala nikmat ing atase kenikmatan al khosati kang khusus bika kala dirimu kala ilmi kaya diparingi ilmu wasihat lan kesehatan
Kadzalika hale kaya ngono yajibu mau yajibu wajib aneka ada sisira ampa tasykura. Yen to mensyukuri sapa sira hu ing Allah ala ni'amil amati ngatese kenikmatan-kenikmatan umum. Kair salir rusuli kaya diutusnya bira-bira utusan. Wa inzalil kutubi lan diturun ke bira-bira kitab. Wa raf'is sama lan diangkat langit. Wa bastil ardi lan dijembrengi, diluaske ne bumi. Kenikmatan itu ada yang kenikmatan yang disebut kenikmatan khusus. Ada kenikmatan umum. Kenikmatan khusus yang ada pada dirimu, yaitu diparingi sehat, diparingi lengkap anggota tubuhe, diparingi kecerdasan, diparingi hati sing resik, pikiran sing resik, ya. Diparingi apa mana sing diparingi Gusti Allah. Yo ganteng, yo ayu, ngono-ngono ya. Iku disyukuri ora kanggo dipamer-pamer, tapi disyukuri. Ya. Ini kenikmatan khusus jenenge. Diparingi alhamdulillah dikirimi karo bapakmu sarung anyar, alhamdulillah. Nak kirimi loro ben Pak Nurji ora sanggup nrimo, ora sedeng sarungmu cilik. Ning contoh ya. Syukuri itu. Itu kenikmatan khusus ya. Tapi ada juga kenikmatan umum yang harus kamu syukuri. Alhamdulillah kok Kanjeng Nabi diturunke. Kalau umpama Kanjeng Nabi tidak diturunke, aku ora kenal Gusti Allah. Ya. Alhamdulillah Al-Qur'an kok diturunke. Lamun ora diturunke awake dhewe ora ngerti banyak hal yang ada di dalam Al-Qur'an. Mungkin awake dhewe ora iso mlebu Islam. Syukuri semua itu. Disyukur umum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kamu nyawang langit. Kok bumi dengan deleh kepas. Ya, jaraknya dengan matahari. Kalau umpama kecedaan malah porado gosong. Nah kaduan porado kedinginan. Syukuri semua itu. Syukur umum itu namanya. Terhadap kenikmatan umum. Walhamdulillahi rabbil alamin.